pagi ini saya lagi berada di Agen Pondok Pinang. Nah ini ada unit Garuda Mas nih, ada 3 unit langsung yang masuk di Agen Pondok Pinang. Ini ada unit Montana, terus ini nggak ada namanya nih. Nah dan ini unit SR2 nya julukannya apa nih? Baru masuk ketiga berarti 598. Nah ini julukannya Ferrari. Nah, dan di belakang juga ada PO Narendra untuk tujuan Ponorogo ya, salah satu pemain baru di jalur Ponorogo. Dengan unit kecenya itu unit double decker nih. Nah, ditambah lagi ini masuk ada unit Cahaya Trans nih untuk tujuan Jogja Angkatan Pagi ya. Di Agen Pondok Pinang pagi ini ramai banget ya teman-teman. Di belakang Cahaya Trans masuk lagi itu ada Agra Mas. Kita lihat ya. Nah ini ada Agra Mas dengan julukannya Manungpu BM100 ya. Nah, dan kita lihat ini untuk unit Narendra nih, tertarik banget nih, kece ya. Ini untuk angkatan pagi jalur Ponorogo ya di sini. Cuma nggak terlihat unit Sudiro Tunggajaya ya, kayaknya belum masuk apa udah berangkat duluan ya. Biasanya Sudiro Tunggajaya masih ada nih di sini. Cuma untuk pagi ini nggak terlihat ya. Nah, ini Rana Jaya untuk tujuan Blitar nih, ada unitnya Baby Alien, keren ya. Dengan unit SR1 nya. Nah ini untuk pagi ini di Agen Pondok Pinang lumayan rame ya teman-teman. Ini para calon penumpang yang nunggu kedatangan bisnya atau bisnya belum masuk di agen nih. Nah, ini untuk Agra Mas nggak mau maju nih, masih nahan di pintu masuk ya. Oh, ada Mahardika juga yang melintas langsung. Walah, oh, ini Narendra berangkat nih dengan unit double deck ya untuk tujuan Ponorogo. Wih, keren ya. Terlihat masuk lagi satu unit Garuda Mas ya, dengan unit Jetbus 3 single glass ya. Julukannya Bintang, salah satu unit terbaru ya dari Garuda Mas. Terlihat selendang Voyager-nya beda dari yang lain ya. Hanya selendang gepreknya doang. Jadi talang pinggirannya nggak dipasang ya, atau sengaja di custom seperti itu.
Untuk Agramas Manungku kembali diberangkatkan ya, BM 100 nih. Nah, di pintu masuk terlihat ada unit Rosalia Indah masuk. HDD 463. Nah, ini Agramas yang terakhir ini udah masuk di jalur ya. Wala di belakang masuk loh, Sudiro Tunggal Jaya Samoa ya. Ternyata itu baru masuk nih. Nah ini ya teman-teman, Sudiro Tunggal Jaya Samoa ini yang baru tiba. Oh ini bukan mau berangkat ya, ini ngebongkar penumpang yang baru nyampe nih. Terlihat penumpangnya masih atau baru pada turun ya, lagi ngebongkar barang bawaannya. Unit Samoa dengan unit Scania 410 ini tronton ya. Ini kayaknya langsung parkir di sini nih teman-teman. Oh, di belakang sudah didorong lagi sama unitnya Handoyo di belakang. Keren banget ya. Serem amat bos. Ini ada Berlian Jaya nih baru masuk. Ini julukannya Kumiko. Jepang banget ya julukannya. Nah di belakang Berlian Jaya ada KYM Trans untuk tujuan Surabaya. Belum kebagian parkir dalam ya. Ini untuk Sudiro Tunggal Jaya Samoa nih udah mau diberangkatkan ya dari agen Pondok Pinang. Setelah beres menaikkan penumpang, jadi unit ini unit TikTok ya. Ini tadi baru tiba, nggak sampai satu jaman di Pondok Pinang. Dicuci bersih, dibereskan dan menaikkan penumpang kembali. Dan ini udah diberangkatkan kembali jos langsung dari Pondok Pinang ya.